Barang siapa yang pada pagi hari memakan tujuh butir kurma, tak akan terkena racun ataupun sihir pada hari itu. Jadi bayangkan anda dijamin tidak akan kena racun. Ya, maksud dalamnya bakteri, virus. Ya. Makanya kita jadikan ini sebagai solusi corona. Gitu kan. Karena tidak akan kena, dijamin. Kata Nabi SAW, siapa yang makan tujuh butir pagi hari. Anda biasa makan langsung buahnya bismillah dengan tangan kanan, bagus. Anda tidak terbiasa, bisa di blender, dibuat jus, intinya tujuh butir. Ada ajwa, bagus. Tidak ada ajwa, kurma yang lain. Bahkan sekarang saya lihat di mini-mini market kecil pun jual kurma. Banyak kurma dijual. Dan harganya murah. Di Indonesia pun harganya sangat murah. Kita bisa temukan.